Sahabatku, jumpa lagi dengan saya di sini Stasiun Ilmu. Kali ini kita akan mencoba membuat gambar animasi atau gambar kartun menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Tomi. Semoga video ini dapat membantu kita membuat foto kita. Pertama, mari kita download aplikasinya di Play Store. Kita gunakan Android. Ada juga di website-nya kalau kita menggunakan PC. Tapi kali ini kita menggunakan versi Android-nya. Kita dapat mengetikkan di Play Store. Pertama-tama kita membuka Play Store. Kemudian kita ketikkan di pencarian Tomi. Seperti ini. Karena saya sudah mendownloadnya, maka saya akan buka langsung. Setelah kita mendownloadnya dan sudah ada di HP kita, kita langsung buka aja Tomi. Penampilan awalnya demikian. Kita buka Tomi-nya, kemudian kita ya demikian, kita klik choice foto dan kita pilih salah satu foto yang ada di HP kita. Saya menggunakan gambar, maka kita tunggu prosesnya akan masuk. Ya. Setelah jadi demikian, kita bisa download. Kita tunggu proses download. Setelah proses selesai, kita tekan go it. Nah, kemudian kita bisa buat yang lainnya lagi dengan foto yang sama. Setelah kita download, gambar tersebut akan masuk langsung ke HP kita di penyimpanan Tomi. Hampir sama, tapi sebenarnya berbeda. Kita download lagi, kita lihat. Kita got it lagi, kita pilih yang lain, ya terserah kita yang mana yang mau kita pakai atau kita mau download. Coba-coba semua untuk mengetahui. Loading, kemudian image save. Setelah yang hijau itu hilang, kita got it lagi. Kita bisa juga langsung mempostingnya di Instagram ataupun Facebook. Kita nanti aja, kita edit dulu, kita pilih yang lain,
yang lain. Kita tunggu prosesnya. Hilang hijau, buat in, kita pilih yang lain. Hampir sama kelihatannya, tapi sebenarnya berbeda. Nanti kalau kita tahu melihat hasilnya yang sebenarnya, kita akan lihat tahu perbedaannya. Jadi untuk ini kita coba aja dulu semua. Membuat foto menjadi foto kartun atau foto art yang memukau. Fluid. Akan lagi yang lain. Ini masih satu season aja, sudah banyak gambar yang bisa kita coba. Image shape hilang. Kita coba yang season kedua. Kita tunggu image shape, go it, pilih yang lainnya. Hasilnya dari satu foto aja kita bisa membuat gambar, banyak gambar yang bermacam-macam. Kalau kita memakai versi yang gratis, maka di foto kita akan adalah logo. Tapi kalau kita sudah yang berbayar, logonya akan hilang. Lainnya ya, download. Set it, go it. Pilih yang lainnya. Banyak macam gambar yang akan dihasilkan dari satu foto. Ini bisa. Menjadi foto profil kita ataupun logo kita, foto logo. Pilih yang lain. Kita bisa posting di Instagram, di Facebook, di mana-mana. Kemudian kita pilih yang lain lagi, season ketiga. Ini akan menjadi gambar yang lebih karikatur.
lanjut lagi. Nanti akan kita lihat hasilnya. Kita akan melihat macam-macam model dan macam-macam bentuk karikatur ataupun karton yang menarik. Oh, ini bentuk kepala, cuma wajah yang lebih besar. Tunggu prosesnya. Nampakkan lebih banyak daripada wajahnya. Yang ini kita akan buat karikatur dari foto kita, wajah kita atau sebatas kepala menjadi badannya yang lain. Wah, jadi tentera. Dan ini kita buat wajah kartun. Animasi apa ya, wajah animasi kartun. Wow, pilih yang lain ya, jadi bermacam-macam wajah kartun kita, animasi kita ya, semuanya tampak realistis dan bisa kita jadikan satu profil ataupun postingan-postingan yang lain. Ya, demikianlah animasikan fotomu, wajahmu. Setelah selesai semua, kita akan kembali dengan menekan change foto. Maka kita akan melihat hasilnya. Itulah yang terjadi. Kita akan lihat satu-satu ya. Kita bisa langsung posting ke Instagram.
kita tekan aja Instagram, kita mau the feed, kita pilih feed, story, reel, atau chat. Kita pakai kita bisa malah penuh dan belum bisa sebelumnya. Kita tekan, kita bisa pilih. Saya pilih yang pertama aja. Udah kita buat di sini kata-kata. Foto diri jadi gambar kartun. Bisa tambahkan hashtag, kartun, oke, cedera, kartun, hashtag Tumi. Tumi. Kita bisa pilih. Oke. Kita bisa Facebook juga. Dan yes. Foto kita tadi sudah diposting di Instagram, selesaikan, dan di Facebook juga. Gampang, segampang itu. Kita kembali ke it. Ya, selesai. Kita bisa keluar. Kita bisa keluar dan kita bisa lihat hasilnya. Dia ada di sini, di Tony. Ini hasilnya. Kita dapat geser. Hasil foto kita tadi. Satu gambar bisa beraneka ragam. Kita bisa jadikan foto profil kita, ataupun foto logo kita, ataupun foto-foto atau apa namanya. Ya. Ya, demikianlah.
kasih.